Atalinta sebut Aurel Masya bandel setelah keguguran. Kayaknya mau dikasih kembar sayang. Dilansir tribunwo.com, pasangan selebriti Atalinta dan Aurel Masya mendatangi dokter kandungan. Kedatangan Atta dan Aurel kali ini untuk konsultasi rutin. Mengingat, beberapa waktu lalu Aurel Masya sempat mengalami keguguran. Aurel harus melakukan beberapa proses pengecekan. Kendati demikian, Aurel merasa keberatan saat diminta cek berat badan. Aurel rupanya tak pernah melakukan cek berat badan setelah keguguran. Aduh, males banget kalau nimbang. Nanti saya nggak mau lihat ya, jangan bilang ya, ujar Aurel Masya. Suster menyebut badan Aurel membesar setelah keguguran. Kan habis keguguran masih melar-melarnya, kata suster. Aurel sontak ingin olahraga rutin untuk menurunkan berat badannya. Tak hanya itu saja, Aurel Masya juga merasa dirinya bandel karena tak bisa menjaga berat badannya. Iya, intinya aku olahraga aja deh. Aku itu bandel berarti ya, ujar Aurel Masya. Atau benarkan pendapat Aurel tersebut? Bandel banget dia, paling bandel, kata Atta Halilintar. Suster langsung melarang Aurel untuk menurunkan berat badan. Pasalnya, Aurel akan mengikuti program kehamilan. Jangan dong, katanya mau program, ujar suster. Iya makanya, nanti aku mau ngobrol sama dokter, imbuh Aurel Lemansha. Atta menduga akan memiliki anak kembar bersama Aurel. Aurel rupanya mempunyai harapan serupa dengan Atta. Kayaknya memang mau dikasih kembar dia sayang, ujar Atta. Amin ya Allah, kata Aurel. Terima kasih sudah menyaksikan Soleh Viral. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita seputar artis Indonesia lainnya.